Gempa bumi berkekuatan 5,2 magnitudo, pada Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022, mengguncang Maluku Utara, pukul 10.49 waktu Indonesia Timur. BMKG melaporkan gempa tersebut terletak pada koordinat 2,57 derajat lintang utara, 128,43 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut wilayah Morotai Jaya, Pulau Morotai, Maluku Utara pada kedalaman 47 km. Tidak berpotensi tsunami, ungkap Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Andri Wijaya Bidang, Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022. Andri menjelaskan, dengan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas subduksi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme pergerakan geser naik, oblique thrust, jelasnya. Ia bilang, gempa ini berdampak dan dirasakan di daerah Morotai dengan skala intensitas I3 MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah. Hingga pukul 11.20 waktu Indonesia Timur, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan. Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pungkasnya.